Spanners, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Epen ingin menjelaskan beberapa koleksi dari Museum Penerangan. Mau tahu kelanjutannya? Yuk kita lihat video berikut ini. Dames en heren, dit is al het einde van de speciale uitzending voor de AVRO, verzorgd door de NIROM, de Nederlands-Indische Radio Omroepmaatschappij, vanuit haar studio's te Batavia en te Bandung. Radio ini digunakan sejak zaman kolonial Belanda di bawah perusahaan NIROM atau Jawatan Radio Broadcast Hindia Belanda pada zaman itu. Pemerintah kolonial Belanda memancarkan siarannya melalui radio jenis ini dengan menggunakan bahasa Belanda. Namun, ketika zaman pendudukan Jepang, perusahaan ini diambil oleh pemerintah Jepang. Kemudian, saat Indonesia merdeka, perusahaan ini dinasionalisasikan dan menjadi cikal bakal stasiun radio pertama di Indonesia. Dan ini adalah siaran terakhir Radio NIROM yang terjadi pada tanggal 8 Maret 1942. Hier is de NIROM te Bandung. Wij gaan u sluiten, luisteraars. Vaarwel tot betere tijd. Leven het vaderland. Leven de koningin. Wilhelmus van Nassau, wat ben ik van Duitsland bloed. Het vaderland vertrouwen, blijf ik tot in den dood. Een prinsenhoorn, Oranje ben ik vrij van verteer. Den koning van Spanje heb ik altijd vereerd. Ah, Muspeners, sudah tahu kan tentang koleksi Museum Penerangan? Sebelum video ini berakhir, jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, Muspeners!